Viral video yang merekam momen resepsi pernikahan di Magetan, Jawa Timur, tak dihadiri mempelai pria. Pengantin pria yang semestinya bersanding di pelaminan bersama mempelai wanita hilang entah kemana. Dalam video yang viral tersebut, terlihat mempelai wanita dan keluarga sedang dalam sesi pemotretan. Tak ada ekspresi, bahkan terlihat murung. Saat jepretan kamera juru foto memotret sang pengantin wanita dan keluarga. Perangkat desa setempat mengungkapkan upaya pencarian pengantin pria sudah dilakukan. Namun, belum ada informasi berarti soal keberadaan mempelai pria. Keluarga calon pengantin pria juga tidak tahu keberadaannya. Di rumahnya juga nggak ada. Dihubungi, nomor ponselnya tidak aktif, kata Kepala Desa Gambiran Fitri Mujiwartono saat dimintai konfirmasi pada hari Selasa 10 Mei 2022. Fitri mengatakan keluarga mempelai pria tetap datang ke resepsi dan membawa pengiring. Namun mereka merasa malu karena anaknya tidak datang, baik pada akad maupun resepsi. Kalau keluarga calon pengantin pria hadir, akhirnya kemarin kesepakatan. Kedua keluarga yang tahu, saya hendak tahu, kata Fitri.